Penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jamila sempat menjadi pusat perhatian usai sampaikan kritikan mengenai rencana pemerintah yang ingin mengkonversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Mulan kala itu banyak dibela lantaran alasannya ia kemukakan relate dengan kehidupan emak-emak di dapur. Namun kali ini hal yang menjadi sorotan bukan lagi mengenai ucapannya, melainkan penampilan Mulan. Kali ini terlihat dari salah satu unggahan di laman Instagram pribadi istri Ahmad Dhani tersebut. Mulan tampil begitu mempesona dengan kenakan kebaya singset bernuansa kuning cerah. Sehelai kain yang juga dipakai di salah satu bagian bahunya, membuat penampilannya makin sempurna khas ibu-ibu pejabat. Dan foto ini pula, Mulan berikan semangat untuk para pengikutnya di Instagram. Bismillahirrahmanirrahim, libur telah usai teman-teman. BTW ada yang masih mager nggak sih? Ayo dong, jangan pada mager. Tenang, menuju liburan tinggal 5 hari lagi guys. Semangat, beraktivitas, fighting. Tulis Mulan Jamila. Tanpa menunggu lama, unggahan Mulan tersebut langsung menuai beragam komentar penggemar. Hampir sebagian besar dari mereka sontak terpukau dengan penampilan Mulan. Mereka pun lemparkan pujian setinggi langit untuk ibu sambung Al-Ghazali El-Rumi serta Dulu Jailani tersebut. Masya Allah Tabarakallah. Beautiful inside outside. Puji akun Ed Lulu. Subhanallah betapa cantiknya wanita soleha dan hebat. Timbal akun Ed Aisyah. Masya Allah Teh Mulan Siga Boneka. Barbie Pisan. Sahut akun Ed Rani. Cantik banget tetehku kayak Barbie. Ed Mulan Jamila. Tambah akun Ed Lomah. Aduh, Mbak Ed Mulan Jamila 1 seperti boneka, cantik banget. Imbuh akun Edset. Cantiknya terima kasih sudah mewakili emak-emak rakyat Indonesia. Imbuh akun Edmia.